insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Taufikur Rahman. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazzal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, haqqul walad ala walidi ay yuhsina ismahu wa ay yu'allimahul kitabata wa an la yarzuqahu illa tayyiban wa aizawidahu ida adroka. Wa qala al-imam Ali radiyallahu anhu wa karamallahu wajah, subbanul yaum rijalul god. Wa qala al-imam as-syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa, ta'allam falaysal mar'u yuladu aliman. Sadaqallah. Sadaqallahu maulanal azim. Para alimil ulama, para asatidah wal ustadat, para masyayikh, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh yang saya hormati, rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Yakin, Al-Ustadz Mustaqim beserta jajaran kepengurusan daripada Masjid Jami' Nurul Yakin tanpa terkecuali. Yang saya hormati Ketua RT kita Bapak Ustadz Mabrur. Yang sama-sama kita hormati juga Al-Ustadz Dawiri Dahlan. Dan yang saya hormati Bapak Haji Saidun, segenap tokoh masyarakat kita Bapak Agus Setiawan, dan kori kita yang baru saja membacakan lantunan kalam ilahi Al-Ustaz Saifuddin Malik, dan tak lupa yang menjadi wasilah sehingga saya bisa bersilaturahim pada kesempatan malam hari ini, yang saya hormati Pamanda Haji Hashim Balatjam, segenap kepada para orang tua, para guru, hadirin wal hadirat sekalian, hapunten, nuhun sewu, saya minta maaf. Bu, ibu, sengaja maafnya dipanjangin karena kalau saya sebutin nama satu persatu insya Allah gak jadi ceramah ntar. Saya begitu masuk udah dikasih sodorin kertas, dan selaku tamu siap saya bilang ada tokek ketimbang batu. Oke kalau begitu.
tapi sengaja maaf rada panjang sebab saya sadar betul mungkin ada para tamu undangan yang lainnya yang enggak kesebut namanya satu persatu, sengaja maaf rada panjang, apalagi sudah masuk bulan Syakban begini, Ramadan sudah diambang pintu, biar kita menyambut Ramadan di hati kita sesama tetangga, di hati kita sesama jamaah, di hati kita sesama keluarga, tidak ada rasa ganjalan, tidak ada rasa keki, tidak ada rasa dengki, betul-betul lapang, kosong-kosong. Bahasa saya, ibu berkerudung merah tak berkacamata, jangan ada marah di antara kita. Bu, makasih kerudungan merahnya. Jadi inspirasi pantun saya yang pertama. Namun kepada para tokoh masyarakat kita, kepada para tamu undangan yang lainnya, wabil khusus para kasapuhan kita, walaupun gak kesebut namanya satu persatu, iringan doa-doa kita buat mereka, semoga selalu Allah pelihara kesehatannya. Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridoan Allah selalu berikan di dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, yang saya ajak bicara rata-rata masih perawan, gadis, balik apa udah bulak-balik nih? Berarti kalau udah bulak-balik alhamdulillah berarti udah punya suami, betul apa enggak? Kira-kira sayang enggak sama yayang bebeknya? Ditanya nih, sayang apa enggak? Enggak mungkin kalau enggak sayang bisa jadi seentong, betul apa enggak? Lewat jalan gerbang yang halal, yang kemarin lagi mau diminta, ada syaratnya. Abang, aku mau naik onta, tapi harus sampai ke Mekah. Aku mau kamu bilang cinta, tapi harus berani buat menikah. Begitu menikah dengan cara yang halal, alhamdulillah bapak, setelah nikah kan halal, betul kan? Alhamdulillah, dari enak, nek anak. Betul apa enggak? Berarti kalau sudah jadi anak, mohon maaf, sayang enggak sama suaminya? Mau enggak ngedoain buat suaminya? Mau enggak ngedoain buat suaminya? Tolong aminkan, mudah-mudahan bapak kita dalam memimpin diri kita, memimpin bini kita, mengayomi putra-putri kita, Allah jadikan suami yang memiliki hati yang ikhlas, yang di rumah tangga juga ibadah pada Allah enggak pernah malas, selalu mengedepankan kreativitas, yang dihasilkan adalah kualitas, cinta resep sama keluarga, cintanya enggak sekilas, cintanya enggak selewatan kiri jalan banyak lewat mobil patas, cintanya enggak gampang sobek seperti nyobek kertas. Besok masuk bulan puasa, masuk mau lebaran, bini minta uang belanja dapatnya enggak sebatas ukuran pas, tapi betul-betul melampaui bah. Anak istrinya jadi gampang beraktifin, dilihat orang hidupnya makin pan, ibadah sama Allahnya tetap tidak ma, gemar kerja ker, hatinya juga selalu ikh, karena gemar kerja keras ibadah pada Allah enggak malas, di rumah duitnya makin banyak sampai bertas-tas. Giliran duit aminnya kencengan. Bu, Bu, ini ceramah saya bersaing sama bocah di belakang ini. Makanya kalau enggak pintar-pintar nguasain kondisi bisa repot ini. Jadi backing vokalnya bocah di belakang tuh. Bu, Bu, kira-kira doa buat suaminya barusan bagus apa jelek? Ada enggak disoain disuruh kawin lagi? Enggak ada. Karena kalau suami sudah hati ikhlas, ibadah pada Allah enggak malas, gemar kerja keras, saban keluar rumah nitip pesan sama bini enak ngomongnya. Biasa suami manggil ibu apa? Pak, kalau Nabi sama istri manggilnya Humairah, wah istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Nanti orang sini kalau mau niru Nabi silakan. Kebetulan yang kita punya di rumah ada item-item sedikit. Manggil sejujurnya pakai bahasa Arab, ya Hajar Aswad. Jangan, ya, indah bahasanya, ngikutin era zaman now. Mana? Bebek, ya. Dijawab sama bini kita, Pak, aya naon my honey?
izinnya indah mengayun sampan ke Filipina, anak bayi pakai gurita, izinkan abang nyari duit kemana-mana, asalkan hati kita tetap saling cinta. Amin ya Rabbal. Dah namanya udah malam jam 10 kurang 5 menit, saya lihat makanannya masih pada utuh. Saya udah nyobain tuh barusan semangkanya sama salaknya, manis. Cuman belum banyak-banyak, tapi mudah-mudahan walaupun belum sempat banyak, ntar pulang dari sini panitia punya pengertian ya. Ya. Yang masih ada silakan, Romah Iramah orangnya ramah. Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar seceramah, mangga di dahar yang ada. Saya belum sempat banyak, tapi mudah-mudahan tadi saya bilang, ntar dirapel sekalian. Ada apa saat? Tenang, ada tikus pada beranak, bungkus buat anak. Kira-kira saya ngomong gini panitia dengar apa enggak Bu ya? Alhamdulillah, insya Allah gak belaga budek dia gak insya Allah ya, jangan dipikirin jangannya, insya Allah diusahain ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, tadi di mukaddimah saya bacakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 153. Surat apa Pak? Oh kalau giliran Quran gak langsung nempel deh. Tadi di mukaddimah saya bacakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 154. Surat Al-Baqarah 152 sampai 150. Saya tanya dulu deh, jamaah Nurul Yakin kalau boleh saya tahu hafalnya 30 juz apa juz 30? Woi. Juz 30. Semuanya setengah depan dong atau bagian akhir aja? Ya maklum Pak, era zaman now. Kalau kita tes-tesan zaman sekarang Pak, bocah sekarang mohon maaf, mereka lebih pintar nyanyi apa ngaji Bu? Nyanyi. Bagaimana mau pintar ngaji habis emaknya juga pintar nyanyi? Ini romannya dari wajah-wajahnya, kalau saya tes jaran goyang apa romannya ini? Hadirin hadirat rahimakumullah, Quran surat Al-Baqarah ayat 152, 153, 154, Allah mengajarkan untuk menghormati mana oleh-oleh Isra wal Mi'raj, yaitu sholat lima waktu. Makanya Allah mengajarkan mana firman-Nya, saya bacain lagi. Iya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Surat apa barusan tuh? Ayat berapa? 153. Ya ayyuhalladzina amanu wa iskalan orang-orang yang beriman, istainu, minta tolonglah kamu kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Bu, minta tolongnya kemana? Minta tolong kemana Pak? Jadi jangan di status, ini punya masalah curhat di status. Ini kampung apa namanya Pak? Kampung apa nih? Hah? Kampung? Bojongkelut? Ya, punya masalah curhat di Facebook. Punya masalah keluarga, bukan cerita laki bini, curhat di Facebook. Ya Allah Bang, padahal alis sudah gue lempeng-lempengin. Gue dandan dan menor banget Bang. Kan bini lu begini gak jelek-jelek banget Bang, jangankan lu ajak ke mall Bang, ke Alfa aja Bang, ke Alfa. Wih, udah yang begitu poro dia aja udah. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah menyuruh kepada kita, wahai sekalian orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan cara apa? Dua cara. Satu, sabar. Dua, sholat. Sabar dan bagaimana mau sabar Pak? Lah kadang-kadang lagi mau sholat isya, kebetulan nyampe rumah udah jam 8, sholat isya belum dikerjakan, sinetron yang ibu hobi udah mulain, akhirnya bimbang.
antara sholat dengan tontonan, ngambil jalan tengah, ngitung kancing. Sholat sinetron, sholat sinetron, sholat sinetron, bimbang ditukar sinetron sholat, sinetron sholat, ngambil jalan tengah, nungguin iklan. Tuh, yang ketawa berasa tuh dia tuh. Romannya baik juga yang ketawain. Bu, bu, sholat isya berapa rokaat? Ternyata isya 4 rokaat, dapat 2 rokaat, iklan udah kelar. Ruku udah kaya yang matok beras. Kira-kira kalau sholat model begitu, sabar apa terburu-buru? Kira-kira sholat model begitu, konsentrasi apa tergesa-gesa? Allah nyuruh minta tolong pada Allah dengan cara apa? Sabar dan... Bu, bu, sekarang secara perumpamaan dah, ketika sudah menikah, suami ditanya sama istrinya, Bang, ya Neng, lu sayang gak sama gua? Dijawab, Neng, kalau mau tahu hati perasaan suamimu, apa Bang? Beribu-ribu burung gelatik, hanya satu yang terbang melayang. Beribu-ribu gadis cantik, cuman lu yang paling gua sayang. Ngomong suami begitu, kira-kira bini dengarnya bahagia apa enggak? Bahagia apa enggak? Ditanya lagi, kalau lo sayang nih sama gua, ya Allah Bang, kalau udah imamnya begitu gua sama makmum tinggal ngikutin. Kenapa? Nih hati perasaan bini lo Bang, apa? Naik kereta turun di Tegal, makan roti dibelah dua, kalau cinta gua jangan ditinggal, sehidup semati kita berdua. Tuh, indah pasangannya, ungkapannya saling memberi. Mana? I love you, you love me, you and me, fa be love, be love. I belong to you, you belong to me, you and me, pa belong, belong. Kira-kira begitu bahagia apa enggak Bapak Ibu? Bahagia apa enggak? Eh ternyata begitu besok pagi Ibu berangkat ke pasar, ada kejadian yang di luar rencana. Ibu lihat kayaknya di pasar kayak Ibu kenal tuh laki-laki. Akhirnya Ibu deketin pelan-pelan, ternyata benar. Apa yang terjadi? Bagaimana cara membelah nanas? Kalau bukan dibelah dua, bini mana yang tak panas melihat suami sama perempuan jalan berdua? Kira-kira hancur gak perasaannya? Sedih gak? Sedih aja, sedih banget. Banget apa bingit? Langsung masuk kamar tuh pak bini kita, di depan cermin tangan ditaruh ke atas dada, langsung berkomentar, aduh aku mah apa atuh. Kenapa naik rakit barang sari ini sakitnya tuh di sini? Betul apa enggak? Kalau kita dikhianati aja sakit, dan sakitnya bukan sakit aja tapi sakit banget. Kira-kira kalau Allah dikhianati sakit apa enggak? Kira-kira kalau Allah diduakan sakit apa enggak? Ustaz kok ngomong Allah diduakan? Lah prakteknya mana? Begitu kita salam, takbir, takbir, mohon maaf, Allahu Akbar. Takbir, sholat, sholat. Selesai takbiratul ihram kita baca iftitah. Apa yang kita janji sama Allah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita lihat artinya itu ungkapan janji apa bukan? Janji siapa tuh? Hamba sama Allah? Hamba sama Allah? Lihat saja artinya, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Di lisan ngucap begitu pak, baru ngucap demikian, masuk rokaat kedua sholat isya, pas pulang dari butik beli kerudungan 5 potong, belum sempet dilihatnya dalam kresek, hati mulai berkata, ngapa gua ngambil kerudung warna merah ya? Begitu ruku, coba yang ijo aja ya. Kira-kira kalau begitu konsentrasi apa? Berpaling dengan Allah. Hah?
Nah, sementara bukan saya nakut-nakutin. Bu, Pak, besok kan begitu kita meninggal dunia, coba bantuin deh. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, orang biasa, Pak RW, Pak Camat, Pak Ustadz, belakangan. Lah kalau Ustadz dulu ntar yang doain siapa? Lah begitu meninggal dunia, kenapa sih Ustadz sholat harus betul-betul dijaga? Karena besok begitu meninggal dunia, yang pertama kali bisa nolongin kita, yang pertama kali dimintakan pertanggung jawab, sebelum amal ibadah haji, sebelum amal ibadah puasa, sebelum amal ibadah sedekah, yang pertama amal ibadah tapi sholat yang bagaimana? Baru timbang sholat aja kadang-kadang udah bimbang sama kerudungan. Sholat yang bagaimana? Baru timbang sholat hati udah kepikiran, kompor udah mati apa belum? Tuh. Malam hari ini kalau saya kasih tahu caranya Pak, untuk bizar sholat kita keterima, cuman ngomong-ngomong siap gak besok subuh dipakai? Pak, ya kira-kira malam ini kalau saya ajak kasih tahu caranya untuk supaya sholat kita keterima. Ustaz walaupun hati rada kurang konsentrasi, keterima. Teman siap gak makainya? Hah? Siap gak makainya? Tolong kita bikin janji dulu deh. Naik kereta pakai kacamata, jangan ada dusta diantara kita. Karena ngeri. Kalau ada dusta, gak beda kayak zaman pilkada. Makanya saya bilang beda tipis antara pilkada dengan pilkab. Kalau pilkada udah jadi dia lupa, kalau pilkab dia lupa jadi jadi. Kenapa bu? Berasa? Lah lihat aja pilkada, no lihat presiden kita, bu lagi belum jadi presiden janjinya muluk banget, betul-betul digunakan mana? Para masyarakat kita supaya terbuka lapangan pekerjaan. Lah sekarang yang muncul sipit semua itu. Betul apa enggak Pak? Allahu Akbar, bahkan dipermudah tuh undang-undang nomor 20 2018 untuk diminta dari presiden langsung, tolong warga negara asing dipermudah untuk masuk ke Indonesia. Bahkan prihatin, kenapa? Gaji mereka di atas 10 juta padahal di negara kita masih banyak enggak yang nganggur. Apa begitu kira-kira ingat sama janjinya Pak? Yang saya bilang ini bukan bicara politik Bu, ini fakta. Yang tadi saya bilang beda tipis antara pilkada sama pilkab. Kalau pilkab kita lupa, kalau pilkada udah jadi lupa. Kira-kira 2019 siap ganti apa enggak itu? Yang benar ini. Ih awas loh, si ahong ketus kawat, bohong kualat. Ini kita bicara fakta Pak. Hadirin rahimakumullah, singkat kata, tadi saya mau nyebutkan kira-kira kalau dikasih tahu caranya, siap gak makainya? Siap. Tolong hargai acara rajaban gini. Pertama, panitia ngundang guru dari jauh-jauh hari. Yang kedua, ini acara begini gak gratisan. Betul gak? Itu kira-kira makanan panitia nyiapin, boleh minta apa boleh beli bu? Itu dalam kotak ibu tuh walaupun mungkin udah habis isinya. Betul apa enggak? Kira-kira panitia boleh minta apa boleh beli? Ini nyusun begini nih, ada baliho begini, kira-kira gratis bayar? Ini ngundang penceramah begini. Yang bilang gratis mana? Ya toilet aja udah naik harganya. Makanya biar imbang, biar pulang dari sini ada oleh-oleh dibawa. Mana saat? Ya saya mau kasih tahu caranya. Bukan saya yang ngajarin, bukan. Saya juga boleh menukil yang ngajarkan Syekhul Imam wa barakatul anam Al-Habib Abdullah Sahibur Ratib dalam kitab Nasaihud Diniyahnya. Apa isinya? Beliau mengutip bahasa Nabi besar kita Muhammad. Bagaimana tas caranya? Caranya Pak, Bu. Ya, mana yang ngomel lagi di atas? Saya ini ceramah ada backing vokal di atas, Bu. Ini kalau enggak pintar-pintar memancing kondisi repot ini. Emang dari tuk dari jam 8, sekarang udah jam 10, 10 menit. Tempat yang laku pengajian gini kan dua, kalau enggak tiang senderan. Terusin yang jadi terusin.
Ustaz, bagaimana caranya? Ternyata ketika kita hadir ke masjid untuk berjamaah, sholat di mana Ustaz? Wabil khususnya 5 waktu. Karena ketika berjamaah nggak langsung dicoret walaupun banyak salahnya. Mana contohnya? Kita buka sekarang hadisnya. Isinya begini Pak. Jadi begitu besok berjamaah subuh, Allah perintahkan malaikat buat mereksa yang pada sholat. Malaikat mereksa dari saf paling depan tuh. Lapor ya Allah. Siap menerima laporan. Gimana jamaah Nurul Yakin? Alhamdulillah ya Allah, habis rajaban jamaah subuh sampai keluar-luar. Ya benar, bahkan ke kamar-kamar. Banyak dong, banyak. Kemana? Ya pada keluar semua. Hebat ya Allah, yang pada berjamaah banyak, banyak. Tapi sayang Allah, kenapa? Hati mereka nggak ada di masjid. Pada kemana? Pada keluar. Kemana? Macam-macam. Coba sebutin. Yang pojokan ya Allah, emang sebelum masjid habis ngukur tanah. Tukang objek nih. Terus masuk masjid HP takut berbunyi, dia getar di silent. Kemudian dapat sholat zuhur 4 rakaat, dapat sholat zuhur 2 rakaat, itu HP bergetar. Lantas hatinya langsung ngomong, jangan-jangan yang mau beli tanah nelfon gue ini. Kira-kira kalau begitu khusus apa enggak? Terus gimana lagi? Itu yang rada tengah ya Allah, lain lagi ngomongnya. Apa ngomongnya? Hatinya lagi ke rumah. Kenapa? Habis begitu takbir, lantas hujan turun. Kenapa? Jemuran belum gua angkatin. Khusus apa melamun tuh? Udah dua. Mana lagi? Itu yang pojokan belah kiri Allah. Kenapa? Dia lain lagi pikirannya. Lantas dia lagi mikirin tadi kunci di kulkas ternyata. Jadi gimana? Mereka sholat ya Allah, tapi badan doang di masjid. Lantas hati mereka melaksanakannya. Maksudnya? Fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim. Ya Allah, badan mereka di masjid tapi hati mereka pada melamun. Kata malaikat yang mereksa, ya Allah kalau begini caranya. Kenapa? Karena kau dikhianati. Lantas aku minta padamu ya Allah, gimana? Coret aja jangan diterima. Coret? Jangan. Jangan ya Allah? Jangan. Kenapa? Karena mereka sulap ke masjid. Maksudnya? Jangan dicoret dulu. Lantas periksa yang paling depan. 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 Siapa di depan? Tolong yang merasa jadi imam, jangan belaga budak, dengerin. Imam. Kenapa Ustaz? Ya saya juga sering jadi imam. Diperiksa? Iya. Imam memberi periksanya? Imam diperiksa, dites mic-nya. Bagus. Lantas, jamaah banyak. Di belakangnya ada calon mertua. Ada calon? Malaikat periksa hatinya, ternyata beda. Mana? Kalau di rumah mah takbir datar. Di masjid karena jamaah banyak, di shot sama kamera, ada calon mertua. Takbir udah kayak orang 17 tahun di Mekah. Allahu Akbar. Takbirnya. Ini godaan imam nih. Apalagi terus? Ya Allah gak sanggup deh ya Allah. Kenapa? Abong-abong di masjid, jamaah banyak, ada calon mertua, emang sih dia hafal 30 juz. Emang kenapa? Ada beda ya Allah. Beda kenapa? Lah di rumah mah kadang-kadang surah langganan, kuliah hulu. Naik Al-Kausar. Naik lagi Wal Asri. Lantas di masjid ya Allah. Mana? Sholat maghrib, waktu singkat. Mana surahnya? Habis Fatihah. Yasin. Wah. Di belakang kebayang Ed deh 83 ayat.
Jadi imamnya gimana? Imamnya, kalau aku pinjam firman ya Allah, kenapa? Udah hatinya makmum sahun, imamnya yuraun, imamnya ada ri, ya ada GR-GR-nya, ada pamer-pamernya. Lantas gimana? Ya Allah, salahnya udah dua. Berapa salahnya pak? Malaikat minta, ya Allah kalau begini caranya coret aja deh, coret ya Allah. Inti jangan menyoret-coret aja malaikat. Kenapa? Periksa dulu yang lain. Apalagi? No, periksa makmumnya. Apaan? Bacaan makmum. Nah, tajwid diperiksa. Pak, zaman sekarang tadi sudah contohkan, bocah sekarang pinteran ngaji apa nyanyi, Bu? Ngaji apa nyanyi? Kalau saya ingat tempo dulu saya kecil, ya, ngomong di sini ada orang Betawi apa enggak? Banyak. Betawi. Itu Pak, Betawi dulu ngaji kecil, tempo dulu Betawi ngaji kecil, ya Allah, belum ada ikra. Paling banter ngaji ngelekar. Sistem bacanya dieja. Itu baca Fatihah, ngeja enggak kelar 5 menit. Kenapa? Susah. Baksin bawabis min alif lam lam sabdu bawamil fathah selah bismillah. Tuh, baru bismillah doang. Ibu dengar aja udah geli udah. Nyambung lagi Bu. Ha alif lam ro sabdu bawahiro desero minda semah heroh mah. Kira-kira kalau kid zaman now diajarin ngaji model begitu pada mau apa bubar? Bubar. Sekarang mah kid zaman now ngaji enak banget, paling banter ikhro, betul apa enggak? Apa kata guru? Ayo tong baca, dibaca tuh ikhronya. Ba-pat-ha-ba, ludo-malu, ba-ba-lu. Sekarang begitu ngajinya. Ayo baca lagi tong, dibaca lagi. Ma-pat-ha-ma, ta-pat-ha-ta, ludo-malu, ma-ta-lu. Tuh. Saya nyontoin begini Bapak Ibu PR buat kita. Kenapa? Kadang-kadang iri saya. Begitu ibu ngambil rapot anaknya, ngelihat nilai matematika 5 langsung galau. Nggak enak makan, nggak enak minum, nulis di status Facebooknya. Adakah yang tahu tempat kursus matematika yang bisa dengan bagus? Masuk yang lewat inbox. Berapa bayarannya? Siap, di situ ada kursus matematika bagus. Tapi mohon maaf Bu, kenapa? Bayarnya sebulan 1,5 juta. Siap, siap buat anak pintar matematika. Betul apa enggak Bu? Lihat rapotnya, ternyata IT-nya nilainya 5. Waduh, komputernya nilai 5. Bingung, galau. Cari ke sono kemari, mana kursus yang bagus? Ada yang bagus, berapa bayarnya? Sebulan 2 juta, siap bayar buat anak pinter ilmu komputer. Betul apa enggak Pak? Tapi giliran ngaji, ada nih di Masjid Nurul Yakin yang sebulan pakai 2 juta. Ada enggak? Kalau ada bubar tuh pengajian. Kalau 2 juta enggak ada, 1 juta ada enggak? Gope. Cepek. 200 ribu. Gocap-gocap. Enggak. 50 ribu enggak ada juga. 30. 20 ribu. Waduh, gurunya makan apaan itu? Ya Allah, 20 ribu enggak ada juga. Ceban. Pak. Lah kasihan guru ngaji. Bayaran ceban enggak ada juga. Itu pakai peci dari mulai warna hitam. Berubah ke merah-merahan. Hampir jadi warna kuning. Setiap mau puasa nyorok ke guru ngaji. Sarung enggak ganti-ganti. Gajah beduk. Bapak Ibu, besok begitu kita meninggal dunia, yang bisa nolok anak yang pintar matematika apa anak yang pintar ngaji?
yang anak pinter ibu bahasa Inggris apa pinter ngaji? Bila Ijro'il datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Anak bisa ngaji, Pak. Di hadapan jenazah besok kita, Pak, kita bakalan ke sana kok. Hanya tinggal nunggu giliran aja. Bapak Ibu enggak apa-apa mau duluan, saya belakangan. Ya udah dibalik dah, saya belakangan, Bapak Ibu mau duluan. Allahu Akbar, jasad terkujur barat dan timur. Mata sudah terpejam rapat. Mulut sudah tak mampu berbicara. Jasad terkujur kaku kedinginan. Paling-paling keluarga besar kita yang mengelilingi dengan tetesan air mata. Kalau sudah begitu, apa yang bisa kita harapkan? Tidak ada lain yang diharapkan. Apa anak yang pintar ilmu matematikanya? Bukan. Anak yang pintar ilmu komputernya? Bukan. Anak tampil, Pak, yang gedean, dia bisa ngaji bahkan hafal 30 juz. Di hadapan jenazah ayahandanya, dia hafal secara bil goib. Dia baca udah sampai juz ketiga tuh, padahal baru 1 jam. Karena dia hafal. Mathalun nadina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasal fi sabilillahi amwat. Singkat kata, anak hafal tuh, udah sampai juz 3. Yang adeknya hafalnya belum banyak, tapi udah hafal 3 juz. Mana? Juz 1, juz 29, juz 30. Hafal, dia baca di depan jenazah ayahandanya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adiknya nih, yang kecilan lagi nih, yang masih TK, dia belum hafal Quran, tapi udah bisa baca doa arwah, walaupun masih terbata-bata, lagi angkat tangan tuh di hadapan jenazah kita, Bapak dulu. Mana? Sambil menangis dia minta sama Allah buat jenazah itu, orang tua yang meninggal dunia. Apa kata anaknya buat ayahandanya? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa. Orang tua meninggal dunia punya ngwarisin anak begini, Pak. Ya Allah, bahagianya kata Nabi, lebih bahagiaan mendapatkan kiriman doa yang begitu ketimbang diberikan dunia beserta isi-isinya. Jelas, Bu? Jelas, Pak? Padahal bayaran ngaji mahal apa murah? Mahal apa murah? Anak bisa ngaji syaratnya gampang apa susah? Syarat cuma 3 saya sebutin. Ada berapa syaratnya? Ada berapa? 1, guru yang ngajarin benar. Guru yang ngajarinnya benar. 2, bocah yang belajarnya benar. Udah berapa tuh? 3, dengerin nih, yang belakang budak, dengerin. Yang keberapa sekarang? Bayarannya biar benar. Kedengeran saya ngomong nih. Bayarannya biar. Lah kalau bisa ngaji enak. Jangan sampai kejadian punya mantu orang Betawi, mertua orang Sunda. Emang kadang-kadang kan Betawi rada jeleknya begitu, Bu. Ambek rada gede. Gengsi tinggi. Duit mau banyak. Makanan mau enak. Males 17 setan. Betawi kampung saya. Bukan Betawi sini. Bu, tinggal masih di Mitoha Indah. Megang Quran yang 30 juz. Mantebel. Mitoha ngeliat minantu megang Quran 30 juz, padahal belum baca, baru megang. Mitoha nanti ngucap, subhanallah, anak jin minum air hangat, mantu gue rajin banget. Baru megang tuh, Pak. Mitoha di sebelah ruangan dengerin, baca surat pertama, Al-Fatihah, lancar, Fatihah. Masuk surat kedua, Al-Baqarah, kaget Mitoha dengar minantu baca Quran Al-Baqarah. Apa bacaannya? Alama. Aduh. Mitoha guru ngaji dengar mantu baca Alif Lam Mim baca Alama, kuping panas enggak tuh? Panas ya? Panas, negor. Ngegor sopan orang Sunda. Kasep,
eta teh sanes kitu enggak nerima ambek gede ini. Unjuk rasa dia kebet lagi Al-Baqarah ayat 47 yang benar ya Bani Israel dia baca ya Bini Siroil. Bahlul ditegur lagi itu bukan ya Bini tong ya Bani enggak nerima dia kebet lagi ketemu surat Toha surat apa pak? Surat apa? Dia baca keras dia wasal dari bismillah apa kata minantu? Bismillahirrahmanirrahim Toha. Mertuanya langsung nyamperin lo manggil gua tong bu makanya juga ibu kalau lagi marah-marah sama anak jangan sekata-katanya aja ya ini kadang-kadang orang tua mohon maaf pak ya Allah bocah mecahin gelas satu kebun binatang keluar semua dasar lu monyet saya mikir anak dibilang monyet bapak ibunya siapa. Hei, boleh saya cerita ya? Sebelum saya nerusin bahasan tadi sholat cerita dikit nih. Mana? Sekali waktu imam dari Masjidil Haram datang ke Indonesia. Siapa saat? Al Imam Abdurrahman As-Sudais. Siapa pak? Siapa bu? Ingetin namanya. Jangan nama lagu doang apal banget. Itu kalau ngelihat beliau luar biasa suaranya punya khas sendiri. Kalau udah ngimamin luar biasa imam suaranya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya Allah, Bu, mudah-mudahan yang hadir malam hari ini baik yang duduk di dalam maupun yang di luar Allah izinkan biar bisa sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Biar bisa sampai jarak ke Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah yang aminnya kencengan duluan. Yang aminnya malas-malasan nyampe ke bandara doang. Oke, okay, ya. Yeah. Beliau, Bu, ini masalah omongan. Pernah di saat lagi bocah membuat jengkel emaknya. Mana? Apa, Bu? Habis ketawa sendirian saya tanyain ada apa? Oh, dia ada delay. Iya. Yeah. Jadi ketawanya ada ini, ada siaran ulang. Ibu ketawa di gitu. Backing vokal. Terusin ya. Singkat kata, Pak, di saat usia kecil pernah membuat jengkel emaknya. Jadi emaknya, Bu, lagi nyemur daging. Nyemur? Mohon maaf, Bu, sekarang daging sekilo udah berapa, Bu? Enggak pernah beli kasihan. Yang pernah beli berapa sekilo sekarang? 120, kira-kira kalau 10 kilo udah lumayan kan duitnya kan? Lebih gak 1 juta? Tuh po, 120. Jadi enggak kabar beli tapi tahu harganya. 110, 10 kilo lumayan kan? Emaknya masak semur daging. Semur daging matang sepanci, Pak, Bu. Anak masih kecil, ini bocah. Bocah. Ya, singkat kita nih bocah pulang main. Dari luar dia bawa tuh kotoran dikepel-kepel tuh. Ngelihat panci ngablak, dia pikir ring basket. Disambit pak, nggak meleset, nyemplung ke semur daging. Uy, kira-kira kalau yang jadi emaknya jamaah Nurul Yakin bocah begitu diapain deh? Oh kan diuyang-uyang kata dempot. Jangan. Nih kira-kira emaknya Nurul sudah marah apa enggak? Marah gak? Marah saat marah. Lihat cara ngomelnya. Diambil ilmunya nih bu. Ngomelnya cakep. Apa ngomelnya? Idhub anta. Ja'alakallahu ta'ala. Imaman lil harmai. Tahu artinya? Terjemahin jangan. Perasaan kalau lagi di Mekah Madinah pandai bahasa Arabnya tuh. Begitu dengar ada yang teriak. Khamsarial. Khamsarial. Khamsarial, nyamperin, tuan-tuan, pede, lah khamsarial, kam, arba'ah, roka'ah. Yang jualan bingung, kok jadi bawa-bawa salat zuhur? Oh, baru paham, minta 4 real, cuman gak bisa ngomong Arab, ini salat zuhur. Dikasih 4 real, pede, maghrib keluar, salah roka'ah. Dikasih 3 real, subuh keluar, rok'ataini, rok'ataini.
dikasih dua rea terakhir gacuannya mentang-mentang bulan puasa, mana rokatan rokatan witir. Oke, saya teruskan. Tuh ngomelnya, terjemahin jangan ngomelnya pak luar biasa. Panci itu daging sepanci gak kemakan, tapi masih terkontrol omongannya. Apa maknanya? Saya terjemahkan, pergi kamu sana nak, ibunda doakan mudah-mudahan kelak kamu menjadi imam Masjidil Haram. Bu, itu ibunya doa apalagi marah? Lagi marah. Semur daging gak kemakan. Kalau doa di atas sejadah lagi angkat tangan. Ini lagi ngomel. Tapi lihat isi omelannya pak. Pergi kamu sana nak, ibunda doakan nak, mudah-mudahan kelak kamu menjadi imam Masjidil Haram. Mohon maaf, ibunya lagi ngomel apalagi marah? Marah. Kalau doa sengaja habis ambil wudhu, gelar sejadah, sholat, habis sholat angkat tangan. Ini mah lagi ngomel, kenapa? Semur daging gak kemakan. Cuman ngomelnya isinya cakep. Lain kayak kita, gua selalu na'udzubillah min dzalik deh. Mana? Pergi kamu sedusir anaknya. Tapi ujungnya, ibunda doakan nak, mudah-mudahan kelak kamu menjadi imam Masjidil Haram. Mungkin saat itu malaikat lagi lewat. Di ucapan orang tua, di checklist, ternyata benar pak. Sekarang beliau menjadi imam Masjidil Haram. Makanya kalau orang-orang tua lu ngomong sama anak, hati-hati banget tuh. Saya di Jakarta Selatan, Kalibata, punya tetangga tuh luar biasa. Padahal suaminya pak, pekerjaannya biasa, Menteri Perhubungan, bagian jalan darat alias ojek. Ya kerenan dikit. Tuh bocah nangis tuh laki pulang ngojek, motor tahun 75. Bunyi udah peke. Sampai rumah, bocah lagi nangis saja, digendong sama anaknya, sama maknya. Ucapannya enak orang tua dulu tuh, ngambil gendong pak. Anak raja. Betul gak bu? Tuh laki pulang, Neng, iya bang, tuh bocah ngapa sih? Gelisah aja, udah bang dari semalam, udah bang lu udah pulang, gantian dah. Mengapa? Gue mau ngurusin ke belakang, ntar makan siang udah siap. Ya udah, tolong gantiin gendong. Ladi bini ngucapin anak raja, begitu lagi gendong, diterusin. Rajanya, raja ojek, raja. Jadi kalaupun besok jadi tukang ojek, gue jadi tukang ojek, tapi bosnya ojek. Ingat loh, orang tua omongannya jangankan doa, ngomelnya masih jadi doa. Dah saya terusin lagi. Tadi sholat salah udah berapa tuh? Oh, lupa. Dua, mana? Makmumnya ngelah, imamnya ri. Makmumnya ngelah, imamnya ri. Kata malaikat tidak dicoret, dilarang. Apalagi Allah? Periksa nomor tiga. Apaan? Bacaan makmum. Malaikat periksa lagi. Bingung malaikat malaikatnya dah. Yang di pojokan baca Fatihah kedengeran masih, yang mestinya alhamdu, dia kedengeran kalkamdu. Yang mestinya ngalamin. Kira-kira kalau begitu bagus apa enggak tajwidnya? Bagus sama makhrajnya? Yang pojokan lagi baca lagi, goiril dibaca khairil, walafo dibaca walado. Ustaz mang beda. Makanya belajar ngaji ya dadek, ngaji, jangan ngopi baik, ngaji. Hadirin rahimakumullah, diperiksa malaikat tajwidnya, lapor ya Allah. Kenapa? Ternyata bukan imam doang yang ria. Lantas bukan makmum yang ngelamun. Kemudian imamnya udah ria, makmum ngelamun. Aku periksa tajwid makmumnya ya Allah. Kenapa? Enggak sanggup ya Allah. Apa? Kue cucur anget-anget hancur banget. Salah udah berapa? Ini kerjaan salah begini, kita sering enggak ngerjain begitu tuh. Tapi malaikat minta dicoret, ya Allah coret aja ya Allah. Jangan dulu.
Kenapa enggak dikasih Allah? Karena mereka berjamaah. Kira-kira kalau di rumah, mohon maaf, punya enggak barisan? Punya enggak barisan? Malaikat nanya, "Ya Allah, sekarang yang mau diperiksa apa?" "Yang keempat kamu periksa terakhir. Kalau yang keempat masih rusak juga, ambil, bungkus, lemparin." "Apa ya Allah?" "Periksa yang nomor empat." "Apanya?" "Barisannya." "Apa Pak?" "Apanya Pak?" "Apa?" "Softnya." Bahasa terjemahannya namanya barisan. Mohon maaf, kalau kita sholat di rumah ada gak barisannya? Tapi besok kalau kita ke masjid nih berjamaah, punya gak barisan? Dan namanya barisan, makmum ngikutin siapa? Makmum ngikutin siapa? Imam ngikutin siapa? Jangan. Imam ngikutin makmum mau berantakan, Bu. Makmum ngikutin imam ngikutin ilmunya. Kenapa, Ustaz? Makanya yang diri di depan enggak siapa aja boleh maju, ada aturan mainnya. Jadi tolong nih DKM. Sekarang banyak tamu-tamu yang rada songong. Kenapa? Abang-abang mungkin di kampungnya Ustaz punya jenggot 3 lembar. Celana ada rada cingkram. Ini kadang-kadang banyak yang songong, gak pakai permisi, maju aja ke depan. Ada aturan mainnya, Pak Ul. Lah iya. Apa? Yang namanya maju jadi imam, satu, atas persetujuan daripada ketua peribadatan. Betul apa enggak? Yang kedua, makmum udah terang, makmum tahu tuh siapa imamnya. Jangan mentang-mentang, saya datang kemari, saya enggak mau ceramah kalau enggak disuruh, MC manggil, baru saya mau. Lah iya. Ustaz, kan Ustaz di TV ceramah. Lah di TV mah gue diundang. Di sini, lah kalau gak diundang, oh gak. Ada aturan mainnya. Jangan jadi Ustaz, gila-gila jadi Ustaz. Enggak, ada aturan mainnya. Mana? Makmum ngikutin imam ngikutin apa tadi? Karena Bu, kalau imam ilmunya pas-pasan berantakan. Boleh saya contohin? Boleh contohin? Saya sekali waktu bawa jamaah 2 bus, Pak. Mau ziarah ke Wali Songo. Saat itu Tor Padalarang belum ada, masih jalan Purwakarta. Begitu sholat Isya di Bandung, akhirnya begitu rokat ketiga, lagi sholat Isya, pas lagi sujud, Bu. Ternyata imam buang angin. Makmum lagi apa, Pak? Makmum lagi apa? Imamnya kentut. Makmum lagi apa, Bu? Makmum lagi? Imam buang angin, makmum lagi sujud, imam buang angin, dia merasa batal, dia bangun, dia keluar. Bagaimana nasib makmum? Ini kalau imam bahlul begini nih, makmum lagi ngapain, Bu? Sujud. Imam kentut, Pak, dia merasa buang angin, dia merasa batal, dia keluar. Makmum ngapain? Ngelihat ya dia? Kasian ya si makmum ngapain tuh? Sujud. Jamaah yang saya bawa gak sabaran, dia merasa sujud kelamaan. Lantas ada yang ngintip. Begitu ngintip, komentar. "Wey, imam kita udah gak ada." Coba. Ini perlunya pakai ilmu. Makanya yang di belakang imam, jangan bocah. Jangan, tadi terakhir, bocah ngapa ya? Jangan bocah, ada aturan mainnya. Ada sedia atur, lagi atur kalau kita ngaji fikih, jangankan ke Fathul Muin ketinggian, safina. Diatur, di belakang imam, ini ibarat kendaraan ban serep. Yang di saat imam ada apa-apa, dia siap menggantikan. Ini karena datang, imam ngerti, ya di belakang bocah, berantakan juga. Begitu dia sujud, kalau dia ngerti, jangan langsung ditinggal. Kenapa? Imam pada sujud gak ngelihat. Duduk dulu, begitu duduk, keluar dia, udah batal. Cuman kalau dia keluar ngerti, coba kalau di belakang bocah, imam keluar ditanya, "Pak Imam mau kemana?" Hadirin hadirat rahimakumullah. Makanya yang di belakang imam
laksana kendaraan ban serep bocor tampil ke depan. Imamnya ternyata ngerti. Itu yang terjadi secerita di Bandung. Batal ngulang lagi saya. Dari awal lagi. Kenapa? Lo tadi makmum kelepasan. Woi, imam kita udah enggak ada begitu. Hadirin rahimakumullah, baik saya teruskan. Nah. Udah mati lampu aja bingung kok. Iya kan kalau gini jadi kelihatan penampakannya. Ya, hadirin rahimakumullah, hebat nih masjid. Lampu mati, mic masih jalan. Hidup kan masih kan? Iya. Uy. Bapak ibu rahimakumullah, tuntasin ya, dikit lagi tuntasin. Ya, tuntasin. Kenapa? Tadi salah udah tiga pak. Kita baru dikasih gelap begini aja udah panik. Besok di kuburan. Woi, di kubur. Oh. Ini aja matiin pak, takut berat nih pak. Gak apa-apa, dimatiin aja. Ya, Bapak Ibu, tuntasin ya dikit lagi ya, tuntasin Pak. Tadi salah ada berapa tuh Pak? Ada berapa salahnya? Tiga, makmum melamun, imam ria, bacaan tajwid makmum ancur. Udah tiga salah. Lantas diperiksa yang keempat sama Allah nyuruh malaikat. Apa yang keempat diperiksa? Barisan. Barisan, kira-kira kalau kita sholat di rumah punya barisan apa enggak? Tapi besok kita berangkat ke masjid, berjamaah, punya enggak barisan? Tolong dipinjam pak bahasa nasihat seorang Buya Hamka. Luar biasa bahasa beliau. Bahasanya sederhana, lugas tapi tegas. Apa bahasa beliau? Kalau kamu pengen tahu dia orang Islam, kalau pengen tahu dia orang Islam, maka hadirlah saat Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Fitri dan Idul kira-kira Idul Fitri Idul Adha jamaah sepi apa banyak? Itulah orang Islam. Tapi bahasa beliau dilanjutkan, kalau kamu pengen tahu dia orang beriman, kalau kamu pengen tahu dia orang beriman, maka hadirlah saat subuh berjamaah. Itulah orang-orang beriman. Paham pak? Mau jadi orang Islam apa orang beriman? Ya besok lihat aja subuh ya apa yang hadir itu. Terusin ya bu. Salah udah tiga bapak ibu. Malaikat minta coret dilarang. Apalagi Allah. Kamu periksa yang terakhir. Apa? Softnya. Ternyata imam walaupun ada riak-riaknya, imamnya alim. Imamnya alim. Ilmunya dalam. Mana? Sebelum dia takbir, imam berbalik ke belakang. Apa kata imam? Sawwa'tadilu fa inna taswiyatas shufuf min tamamis shalah. Kata siapa tuh? Kata siapa? Tolong makanya buat imam yang ada di sini, kalau mau sholat jangan langsung takbir, berbalik dulu. Ustaz, kata imam, saya enggak bisa pakai bahasa Arab. Bahasa orang kampung kita aja dah. Boleh, Ustaz. Allah bukan punya orang Arab. Allah juga punya orang Tangerang. Betul apa enggak? Lah saya ditanya acara haul di daerah Cikarang Bekasi. Kelar acara haul, seorang nenek-nenek curhat sambil nangis. Ustaz, iya. Saya doa buat nyak saya enggak bisa pakai bahasa Arab. Lantas doa saya pakai bahasa Bekasi Cikarang. Kemudian kira-kira doa saya dikabul apa enggak? Saya bilang, "Nyak, Allah kan bukan punya orang Arab doang, Allah juga punya orang Cikarang." Masa tegesin, emang nyak doanya pakai bahasa Cikarang buat orang tua doanya bagaimana sih? Dicontohin pak sambil nangis, keluar tuh bahasa asli sana. Apa doanya? Ya Allah, ampunin dosa nyak gua ngapa? Bu, itu doa pakai ngapa begitu? Saya dalam hati emang demen bercanda, dalam hati saya nerusin. Ini doa kalau gua terusin mantep ini. Coba abis ngapa kita sambut, ya Allah, ampun senyak gua ngapa, kita jawab, head deh, mengapa, ngapa-ngapa.
Hadirin rahimakumullah. Ustaz, kata imamnya, saya tidak bisa pakai bahasa Arab. Belajar, belajar, buka kali hadisnya. Ustaz, belum hafal. Bahasa kita dulu deh. Wahai para makmumku yang aku hormati, tolong rapatkan, luruskan barisannya. Kenapa? Karena merapatkan dan luruskan merupakan salah satu kesempurnaan ibadah sholat kita. Kalau mau pakai bahasa kita, pakai hadis, mangga. Sawu'tadilu fa'inna tasyita sufub minta mamis sholat. Artinya sama. Wahai para makmumku, tolong rapatkan luruskan barisannya. Karena merapatkan dan luruskan salah satu kesempurnaan ibadah sholat kita. Makmum, bacaan ancur. Hati ngelamun, tapi begitu diperiksa sama malaikat barisannya, lapor langsung, ya Allah, yang nomor 4 boleh juga. Kenapa? Bacaan boleh hancur, lantas hati boleh ngelamun, lantas imam boleh ria. Aku periksa, ya Allah, hati mereka, barisan mereka, mohon maaf, barisannya. Kenapa? Nggak sanggup, ya Allah. Kenapa, bang? Makan durian di dalam bis, asalnya keren abis. Jadi gimana? Terima semua sholat berjamaahnya. Alhamdulillah. Siap ngamalinnya, Pak? Siap ngamalinnya? Tolong, ini udah masuk mau pertengahan Syakban. Belum tentu Allah izinkan kita ketemu dengan Ramadan. Makanya dari sekarang, bahkan dari awal Rajab kita minta, biar Allah izinkan barokah Rajab, barokah Syakban, Allah izinkan umur kita, panjang umur kita, sehat jasmani rohani kita, tetap iman Islam kita, murah rezeki kita. Allah izinkan bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Paham Pak ngajinya? Jelas? Paham aja Pak, paham banget? Berarti berjamaah hebat apa enggak tuh? Hebat apa enggak? Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Yang terbaik dari kita bukan yang paling paham, tapi yang hebat, yang setelah paham mampu untuk mengamalkannya. Makasih perhatiannya. Maafin kurang lebihnya. Kalau saya terusin takut ntar subuh pada kesiangan. Besok pagi ketemu lagi ya, Bu. Besok kita ngaji lagi. Udah kelar subuhan, udah kelar duhaan. Kalau ada suami lagi libur, ajak nonton bareng bab hak suami istri. Besok kita ngaji lagi di iNews. Di mana? Jam berapa? Jam 7.30 sampai jam 9 pagi. Kalau mau datang langsung, tuh di Masjid Nurul Salam, daerah Tangerang juga masih. Ustaz, saya malas ke sana jauh. Mana? Pegang remote TV, tinggal nonton aja. Makan tupat bareng panton. Kalau sempat boleh ditonton. Makasih perhatiannya. Maafin kurang lebihnya, kalau saya ngomong rada kasar, saya minta maaf, memang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus, saya enggak kelihatan. Bapak-bapak rahimakumullah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bagaimana cara membelah, kalau bukan dengan belati, kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Ikan belanak, ikan tongkol, kurang enak, jangan pada dongkol. Rudung merah tak berkacamata, dia baik lagi dia. Jangan ada marah di antara kita. Pergi berendam ke pantai cerita, jangan ada dendam di antara kita. Mudah-mudahan silaturahim kita malam hari ini, Allah jadikan silaturahim yang diterima, Allah berikan keberkahannya dalam rumah tangga kita, Allah berikan sop jamur soto kaki, makin panjang umur, murah rezeki. Tuh, enaknya kalau ngomong rezeki yang ngantuk, amin, kenceng aja. Ya, terima kasih perhatiannya, maafin kurang lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.